Hai teman-teman semua dimanapun Anda berada. Saya sudah beli sandwiches di bakery cafe di pinggiran Las Vegas ini ya. Sesudah saya selesai bongkar. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 jam setengah 2 siang. Saya coba beli makan di sini. Dan inilah. Ini dua penggal sandwich sama salad sedikit ini sama coffee sama ini dua ya, satu saya sudah makan, sisanya harganya $12 semua ya, $12 semua ya. Begitulah, saya kan orangnya suka mencoba-coba ya, yang penting puas dan kita sudah coba ya, gitu teman-teman ya. Jadi tempatnya ya bule semua ya, karena mereka makan roti gitu teman-teman ya. Ingat anak-anak sekolah ya, tadi saya ditegur waktu saya syuting tadi ya, gitu teman-teman ya. Saya mau curi-curi aja lagi nih, ini orang-orang di sini nih lagi makan gitu. Itu jadi ini $12 semua ya, udah sekalian teks gitu teman-teman ya. Di luar ada orang duduk juga. Begitulah. Masih enak roti di Indonesia ya. Oke. Sampai jumpa. Jangan lupa Anda like, subscribe kalau Anda suka mengikuti vlog saya ya. Demikian sepetualangan truck driver melaporkan dari Las Vegas, Nevada. Oke, thank you. Bye.